kalau you mau tanya saya itu terus terang saya mau nangis. Ya. Kenapa? Itu kan taman dibangun dengan uang daerah yang juga sangat terbatas, ya. Lalu ada orang yang seperti itu, tapi terakhir kita suruh konferensi dengan polisi, pokoknya yang bersangkutan itu baik pemilik mobilnya maupun yang bersangkutan, dia wajib untuk membayar ganti rugi, membangun kembali. Bahkan polisi sudah sepakat untuk pemilik mobil itu mobilnya sudah diamankan sebagai garansi, dia harus perbaiki dulu itu taman untuk itu. Supaya jadi pembelajaran tuh buat yang lain. Ada sanksi buat yang bersangkutan, dengannya yang bersangkutan juga kan pegawai damkar. Oh begitu ya? Iya Pak, pegawai damkar. Ya saya baru tahu nih. Saya baru tahu kata dia pegawai. Pegawai damkar. Itu salah dua kali itu. Ada sanksi buat dia yang bersangkutan. Kan saya cek itu betul ya.